Sejak menikah, sikap Denny Caknan kepada Bella Bunida dan mantan pacarnya Epi Asmara sering dibanding-bandingkan oleh publik. Tak sedikit netizen yang menilai penyanyi asal Ngawi ini lebih terlihat nyaman dan mencintai mantan pacarnya. Namun, Denny Caknan maupun Bella Bunida tak pernah menggubris komentar netizen yang selalu mengungkit masa lalunya dengan Epi Asmara. Namun, kini Denny Caknan tak tinggal diam dengan semua tudingan tersebut. Pelantun lagu Cundamani ini berusaha membuktikan rasa cintanya pada sang istri. Denny Caknan memperlihatkan rasa cintanya itu melalui video opening konsernya yang menggunakan wajah Bella Bunida sebelum dirinya naik ke atas panggung. Dalam video opening konser Denny Caknan tersebut, Bella Bunida menari diiringi musik Jawa mengenakan kebaya dan rambut disanggul. Bella Bunida pun terlihat sangat lihai dan anggun menari dalam balutan kebaya. Warganet pun lantas menilai video tersebut jadi bukti bahwa Bella Bunida yang kerap menuai hujatan netizen ternyata memiliki bakat yang tak banyak diketahui orang-orang. Di sisi lain, warganet beranggapan video itu jadi bukti cinta Denny Caknan pada Bella Bunida, sebab Denny Caknan tak hanya menampilkan wajah sang istri dalam lagu Cundamani, tetapi juga bagian dari opening konsernya. Diketahui saat ini Bella Bunida pun sedang mengandung anak pertama dan sudah berusia 7 bulan. Dan belum lama ini Denny Caknan juga menggelar acara mitoni untuk istrinya tersebut.